Madura United akan berhadapan dengan Persela Lamongan dalam lanjutan BRI Liga 1 2021 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman pada hari Sabtu 16 Oktober 2021. Menatap laga itu, manajer Madura United Rahmat Darmawan menilai Persela Lamongan akan menjadi lawan yang kuat sebab tim tersebut sedang dibesut Iwan Setiawan. Arsitek yang biasa disapa RD itu mengakui kehebatan Iwan dalam melatih dan memiliki karakter tersendiri. Tak ayal dia meminta Selamat Nur Cahyo dan kolega untuk bermain disiplin dan tidak sekalipun lengah. Ya, Coach Iwan, kolega saya mulai dari main bola bareng di Timnas 23 sampai dengan kemarin kursus pro license pun bareng sama saya. Coach Iwan adalah pertama pelatih paling muda yang dapat lisensi A, saya ingat sekali waktu itu. Jadi memang pengalaman melatihnya luar biasa. Nah, buat Coach Iwan, mereka sangat kuat sekali karakter bermainnya dengan tipikal yang biasa Coach Iwan lakukan. Dan ini yang saya pikir para pemain butuh disiplin yang sangat tinggi, karena saya tahu Coach Iwan selalu akan menyulitkan buat lawan kalau kita betul-betul tidak siap untuk itu. Coach Iwan banyak sekali strategi bermainnya. Sedangkan winger Madura United David Lali sudah siap untuk menantang Persela Lamongan di laga awal seri kedua ini. Bahkan dia mengaku telah memiliki cara tersendiri untuk membongkar rapatnya pertahanan tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu. Ya, yang pastinya untuk keseluruhan kita pemain setelah series pertama, kita banyak introspeksi ya apa yang terjadi sebelumnya. Makanya menurut saya dari latihan yang sudah kami lakukan selama seminggu ini, kami semua sangat siap, dan di pertandingan besok ya seluruh pemain siap sekali, itu aja. Ya, yang pastinya kan setiap tim yang kita lawan tuh kita punya analisis juga lah, dan pastinya saya juga sudah lihat apa yang dilakukan tim Persela dan pemain belakang dia, pasti saya punya cara tersendiri juga untuk menghadapinya, dan pastinya tidak perlu dikasih tahu di sini. Ya. Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujtahidi, Kamafi Sport melaporkan.